Saudara, pameran Persatuan Ejen-Ejen Pelancongan dan Pengembaraan Malaysia Mata Fair seakan sebuah pusat sehenti untuk orang ramai mendapatkan pakej percutian menarik pada harga rendah dan dianjurkan buat kali ke-40. Mata Fair 2015 menampilkan pelbagai pembaharuan termasuk menggalakkan pelancongan domestik yang bakal berakhir malam ini. Dan untuk berbicara dengan lebih lanjut mengenainya, kami bawakan ke studio Encik Rohizam Mat Yusof selaku Timbalan Presiden Mata. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana sudi bersama kami di Nasional 1 walaupun difahamkan Cik Rizam agak sibuk memandangkan hari ini, hari terakhir Mata Fair 2015. Jadi sebagai permulaan, keadaan orang kata orang ramai yang hadir di Mata Fair setakat ini, setakat sebelum Cik Rizam datang ke studio? Oh, sambutan saya boleh kata amat baik, teramat baik berbandingkan apa yang kita anggarkan sebelum ini berkenaan sebab keadaan ekonomi kita yang dengan ringgit yang runtuh dan keadaan GST. Jadi mata amat bimbang sebelum ini. Tetapi dengan daya usaha mata dan industri pelancongan yang lain, penggiat-penggiat industri yang telah membawarkan pakej-pakej pelancongan ini, menggalakkan yang amat baik, di mana pada pagi ini saja pada pukul 8.30 pagi sebelum kita buka pintu sudah penuh. Dia buka pukul berapa? Pukul 10 eh? Pukul 10. Pukul 10. 8.30 dah orang menunggu. Pagi sudah penuh di ruang pameran menunggu untuk masuk. Jadi setakat ini bagaimanakah jualan? Adakah penerimaan jualan di domestik lebih bagaimana keadaannya dengan berbanding dengan pasaran atau berjualan di pelancongan di luar negara? Itu juga memeranjatkan kami di mana pelancongan domestik dan juga ke luar negara sama. Balance. Ya. Tetapi saya rasa ini kita perlu berterima kasih kepada penjaga industri sendiri di mana mereka berjaya membawa harga berpatutan dan juga memberi promosi-promosi yang amat baik kepada pelancong-pelancong. Disebabnya kita memahami pelancongan ini telah menjadi budaya orang Malaysia setelah kerja penat dan sebagainya. Sebagai contoh, pakej-pakej pelancongan domestik yang hampir 30 hingga 50% diskaun yang diberikan oleh penggiat-penggiat industri ya, untuk menggalakkan pelancongan domestik dan juga ke luar negara, di mana pakej-pakej ke Europe, US, ASEAN dan sebagainya hampir 30% diskaun daripada harga asal. Ya, jadi penggiat industri telah berbincang dengan operator-operator di luar negara dan di dalam negara agar kita sama-sama membantu dalam menjayakan ekonomi pelancongan negara. Jadi bagi mungkin penonton di luar sana yang tidak lagi ke Mata Fair, jadi mungkin Cik Rizam boleh sendiri jelaskan ada berapa gerai ataupun booth-booth yang turut serta dalam pameran fair Mata Fair pada tahun ini dan apakah keistimewaan Mata Fair 2015 berbanding tahun-tahun yang sebelumnya? Okey. Pertama, kita menggalakkan pelancongan domestik di mana kita mahu rakyat-rakyat Malaysia untuk appreciate apa yang kita ada di negara kita sendiri. Tapak pameran yang kita ada kali ini sebanyak 1,223 daripada 300 syarikat dan juga daripada 18 buah negara. 1,223 ini termasuk domestik dan juga luar negara ataupun dua-dua sekali? Dan luar negara sekali. Dan di mana domestik sahaja kita mempunyai satu hall untuk domestik, khas untuk domestik. Ya, di mana Tourism Malaysia telah mengambil lebih kurang 70 booth untuk pelancongan domestik. Dan juga yang selain padanya kita ada untuk umrah, khas untuk umrah, khas untuk Asia dan Europe dan negara-negara lainnya. Sebagai contoh, Indonesia sahaja di sini mengambil lebih kurang 22 tapak pameran untuk mempromosikan Indonesia, Turki, Japan dan banyak lagi lah. Jadi satu lagi mungkin ada orang juga ingin tahu harga berbanding dengan harga sebelum ini sebab difahamkan pada tahun ini Mata Fair telah menawarkan harga yang cukup menarik dan boleh saya katakan cukup murah berbanding tahun-tahun sebelumnya. Adakah perkara itu benar? Benar. Itu amat benar.
Ini disebabkan ialah bukan hanya bukan mata fair ya. Ini penggiat industri pelancongan, travel agent, airlines, hotel operator dan sebagainya telah bekerjasama untuk mengurangkan dikata keuntungan ya. Di mana kita menggalakkan lebih banyak pelancong untuk melawat daripada kita memfokuskan hanya kepada keuntungan. Ini disebabkan sekiranya kita kurang pelancong pada waktu ini, kita mungkin keruntuhan bukan hanya harga ringgit, keruntuhan seluruh industri pelancongan. Jadi apabila dengan adanya kerjasama antara semua pihak, hotel bagi diskaun, travel agent bagi diskaun, transportation bagi diskaun, cruise bagi diskaun. Jadi semua orang nampak kerjasama ini adalah amat erat dan kolaborasi di dalam mewawarkan pakej-pakej ini telah bermula 2 bulan yang lalu. Jadi pelancong-pelancong telah pelawat-pelawat pengunjung-pengunjung telah mendapat tahu lebih awal pakej-pakej ini yang akan ditawarkan. Jadi mungkin Encik Rohizam Sri boleh sebutkan sedikit pakej-pakej yang ditawarkan dengan harga yang amat rendah ataupun memang berpatutan. Okey. Sebagai contoh domestik ya. Okey, di mana semalam saya berbincang dengan Primula Beach Hotel Terengganu. Di mana pakej-pakej ke Primula sekarang hanya RM199. Sebelum ini berbanding dekat Hormuz lebih ke menghampiri RM300. Dan dengan itu saja dalam satu hari saya rasa Primula telah jual lebih daripada 50-60 pakej. Ya. Dalam satu hari. Tapi yang kita faham pada hari pertama kedua ramai yang datang untuk melihat dulu. Hari ini memang ramai yang akan mula membeli. Legoland memberi lebih kepada 50% diskaun pada harga tiket ya, harga tiket. Dan juga pelancongan ke luar negara seperti ke Europe, Australia dan sebagainya, tiket ke Australia kurang daripada RM2,000. Ya. Jadi itu antara perbandingan harga dan harga-harganya hanya untuk during mata fair saja ya. Jadi kalau siapa yang terlepas mata fair hari ini macam mana? Tidak ada. Memang tak ada peluang lain. Tidak ada peluang lain sebab ini adalah saya kata kerjasama dan agreement antara pengusaha, pembekal dan penjual. Ya. Okey. Ada satu soalan yang ingin saya nyatakan. Mungkin soalannya agak sensitif rasanya tapi penonton juga ingin tahu, adakah pernah terjadi jika seseorang itu membeli pakej dan dirasakan sepanjang mata fair itu sendiri dan adakah terjadi masalah mereka ni ditipu oleh agensi-agensi pelancongan? Sekiranya contoh katalah masa mata fair punya pakej dalam 200, tapi selepas saja berakhir mata fair dia kata oh ada bayaran-bayaran lain yang perlu ditambah. Adakah perkara itu berlaku, iaitu perkara penipuan? Penipuan ya. Soalan yang amat baik. Dan saya menggunakan peluang ini untuk berbincang ataupun memberitahu kepada pelawat-pelawat semua, apabila membeli sesuatu pakej, tanya betul-betul. Ya, dan cuba lihat di terms and conditions yang tertera di atas package. Ya. Apa yang jadinya ialah kita terlalu excited nak beli yang murah. Jadi kita main sign saja, kita tak baca pun ya. Tapi sekarang ni Mata telah mengambil satu inisiatif ya, memberitahu pengunjung agar apabila membeli baca dahulu. Dan juga kita menasihatkan pengusaha kita untuk mendidik dan memberi secara benar sebab dia akan menjadikan lebih banyak masalah di kemudian hari. Tetapi apabila kita tengok daripada mata fair yang dulu dan sekarang, saya juga adalah chairman untuk Complaint Bureau. Okay? Mata fair yang lepas kita cuma ada satu komplain saja. Mengenai apa tu? Package yang sama, salah faham. Salah faham ya. Sebagai contoh, ada pakej yang harganya terlebih sedikit sebab halal. Ramai yang tidak tahu ialah pakej yang halal lain sikit harganya. Okay. Sebab grupnya mungkin terlalu kecil. Tetapi apabila penjual menjual pakej-pakej begini, dia mungkin tidak explain secara awal. Ya. Jadi perkara ini dah semakin, saya rasa pengusaha pun dah semakin bijak, pembeli pun dah semakin bijak. Jadi masalah dah semakin kurang, amat kurang sekarang ini.
Baik, adakah kita bersedia untuk berlintas langsung? Ya. Baiklah, Cik Roizan, kita akan berlintas langsung bersama Atikah Naim untuk mengetahui keadaannya di sana. Jadi silakan, Atikah. Baik, hari terakhir di PWTC bersempena dengan pameran Persatuan Ejen-Ejen Pelancongan dan Pengembaraan Mata Fair 2015 yang telah pun berlangsung selama 3 hari sejak Jumaat lalu, telah pun memberi banyak peluang kepada orang ramai untuk memilih pakej-pakej pelancongan dalam dan luar negara dengan melebihi 1,233 booth di PWTC ini. Dan juga pemantauan selama 3 hari berlangsungnya Mata Fair 2015 ini, terutamanya pada hujung minggu hari ini, nampaknya usaha untuk menyemarakkan industri pelancongan Malaysia terutamanya domestik itu sendiri telah pun hampir mencapai sasaran ekoran trend sekarang ini, dan juga perubahan corak perjalanan dan percutian ataupun penginapan di hotel ketika menzahiri kenalan ataupun saudara mara itu sendiri. Baik, untuk mengupas lebih lanjut mengenai pelancongan domestik ini, kita bersama dengan pengarah Jabatan Pasaran Domestik bersama dengan Encik Iskandar Mirza Muhammad Yusof. Baik, Encik Iskandar, melihat trend sekarang dan juga ekonomi yang kian merundum sekarang ini, sedikit sebanyak telah memberi ilham dan juga idea kepada ejen-ejen pelancongan untuk menawarkan pakej-pakej ala-ala bajet, terutamanya homestay dan sebagainya. Mungkin melihat hari ketiga ini, bagaimana sambutan untuk pelancongan domestik dalam tawaran yang ala-ala bajet ini? Okey, sebenarnya dia lebih kepada meet to kehendak pengguna, ya. Jadi package yang ditawarkan memang menarik, dan kita dapat lihatkan dah masuk hari ketiga ni, ya. Untuk 2 hari pertama kita mendapat sambutan yang hangat dari segi peringkat domestik. Mungkin disebabkan dari segi kadar pertukaran yang agak rendah buat masa ni. Jadi terdapat perubahan arah aliran rakyat Malaysia daripada melancong keluar negara kepada melancong ke dalam negeri sendiri. Bagaimana sasaran yang telah ditetapkan? Adakah mencapai sasaran, dan juga bagaimana untuk petang ini sambutannya? Okey. Jadi berdasarkan 2 hari pertama, kita telah dapat, insya-Allah, dapat sasaran yang kita letakkan, dan kita harap dalam hari ini dengan trend ketibaan pelawat-pelawat yang makin ramai ni pagi ni, insya-Allah, ya, kita targetkan 4.5 juta untuk sasaran, ya. Ya, bagi 110 organisasi pelancongan yang berada di bawah Tourism Malaysia. InsyaAllah kita akan capai target tersebut. Capai sasaran. InsyaAllah. Sehingga malam ni jam 9 malam. Jam 9 malam hari ini. Baik, terima kasih untuk perkongsian mengenai pelancongan domestik. Apapun, sebenarnya banyak lagi perkongsian mengenai pelancongan domestik dan juga antarabangsa akan kami bawakan di studio bersama dengan tetamu khas, dengan rakan penyampai Miza. Silakan Miza. Terima kasih Atikah. Jadi ya, Cik Roy Hizam, kita lihat ramai pengunjung yang hadir di Mata Fair 2015. Jadi adakah ditawarkan hadiah yang lumayan kepada pengunjung yang bertuah? 10 hari di Prague, okay. Budapest, Vienna, Indonesia dan domestik. Itu antara hadiah-hadiah yang kita tawarkan kepada pembeli untuk layak memasuki tandingan ini. Cuma membeli pakej RM300. RM300, ya, ke atas. RM300 ke atas, satu entry form. Ya, jadi yang mana beli RM3,000, 10 entry form. Di peluang dia lagi cerah lah daripada cerah yang beli satu pakej, ya, itu. Baik, pihak yang bekerjasama dalam menjayakan pameran Mata Fair ini sendiri, okay, selain pihak agensi pelancongan. Okey. Kita juga ingin mengambil peluang lah mengucapkan ribuan terima kasih kepada Tourism Indonesia, Tourism Turkey, Tourism Japan, ya, di mana mereka telah membantu di dalam menyokong Mata Fair, di mana Mata Fair ini adalah mata satu persatuan saja, ya, untuk membantu mengelakkan industri pelancongan. Tanpa bantuan pihak-pihak lain, kita tidak dapat merealisasikan pameran Mata Fair. Selain daripada itu, Tourism Malaysia juga banyak membantu kita pada kali ini, di mana Tourism Malaysia telah bertengkur lumus
mempromosikan domestik tourism. Seperti mana kita tengokkan tadi, anggaran 4 juta untuk domestic tourism. Dan selain daripada itu, kita banyak lagi sponsor-sponsor sebagai Costa, pada cruise, Takaful, Hong Leong Bank dan banyak lagi. Okey. Jadi perancangan selepas ini, sekiranya mereka tidak berkesempatan untuk menghadiri Mata Fair 2015, apakah bakal diadakan, pastinya akan diadakan Mata Fair, tapi bilakah tarikh tersebut? Mata Fair, ya. Mm-hmm. Okey. Mata Fair di Kuala Lumpur kita organize dua kali setahun, ya. Dua kali setahun. Pada September dan pada bulan Mac. Jadi Mata Fair yang selepasnya adalah pada bulan Mac 2016. Tapi sekiranya ada yang masih berminat, kita ada state Mata Fair, ya, di mana setiap state akan ada Mata Fair-nya sendiri, di mana kita juga pada ketika yang sama kita ada Mata Fair di Sarawak dan di Perak kepada yang tidak berpeluang untuk hadir di Kuala Lumpur, ya. Jadi perhatilah di mana ada Mata Fair. Okey. Dan tak akhir harapan Cik Rohi Zamsdi untuk tempoh beberapa jam saja lagi sebelum Mata Fair menutup tirai pada malam ini. Okey. Pertama, kita target 100,000 pengunjung. Tapi setakat semalam kita sudah dapat 70,000. Jadi saya rasa target untuk untuk pelawat tidak ada masalah. Tapi yang kita mahu ialah industri pelancongan itu sendiri dapat banyak penjualan. Itu yang kita harapkan sangat-sangat, ya. Okey, baiklah. Saya rasa nampaknya ini saja waktu yang kita ada untuk membincangkan mengenai Mata Fair 2015. Terima kasih saya ucapkan kepada Encik Rohizam Yusof, iaitu selaku Timbalan Presiden Mata. Baiklah, saudara kita.